Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya. Welcome back to my channel lagi, Selo Family. Oh iya. Kali ini aku mau review tempat belanja yang super murah dan kece banget, lengkap. Yang pasti strategis juga tempatnya, gampang dicari, harganya juga sangat-sangat terjangkau dan pasti lebih murah dari yang lainnya. So, ikutin terus video aku ya. Let's go. Nah, di sini aku mau review di lantai 2 dulu karena kalau lantai 1 itu market atau tempat belanja kebutuhan sehari-hari kita. Ya, kayak makanan, sabun, ada perabot rumah tangga juga, pokoknya banyak. Nanti di next video aku akan review yang lantai pertama. Ini lantai kedua. Tadi ada eskalator naik tangga, eskalator naiknya. Nah, di sini lengkap banget. Kebetulan di bulan ini Oktober itu sampai akhir bulan ada diskon banyak banget semua item. Dari kemeja, jeans, terus apalagi merek yang emang lumayan pasti pada tahu ya, kayak Cressida gini kan, ini diskonnya 30% loh teman-teman, murah dan lumayan ya hari gini dapat diskon gitu kan. Dan selain ada kemeja, ada jeans, terus ada tas-tasnya juga lengkap banget, dari tas untuk pergi kayak camping, terus buat barang-barang yang gede-gede termasuk tas sekolah, jalan-jalan, terus tas tenteng gitu. Pokoknya banyak banget, lengkap dan harganya sangat terjangkau banget. Ini nama tempatnya itu Mitra Swalayan atau toko Toserba Mitra Swalayan, adanya di Boyolali Kota. Dan kalau kita ke Boyolali Kota itu semua pada tahu kok Mitra itu. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah Boyolali yang tinggal di sekitaran, yuk mampir. Mungkin yang udah tahu juga pasti itu lihat video aku. Iya, emang benar gitu. Dan selain memang pilihannya banyak, tempatnya itu bersih dan nyaman gitu kan. Biasanya kita kalau belanja tempatnya rapi, bersih, itu nyaman banget buat pilih-pilih bajunya, buat bener-bener cari yang kita butuhkan gitu. Nah, selain tadi tempatnya yang rapi, terus harganya yang juga masih oke gitu ya. Di sini kaos cowok yang all size gitu ya. Bukan all size, ya ukurannya ya all size lah ya, agak kecil gitu kan. Tapi yang all size kecil itu harganya dari sekitar 30 ribuan, 25 ribuan ke atas itu ada. Dan itu kayaknya adem-adem banget gitu. Dan kemarin aku sempat mau ambil beli buat Pak Su gitu. Nah, selain baju koleksi cowok, dan ini juga banyak baju koleksi yang cewek-cewek, dari kebaya, gamis, terus kemeja-kemeja buat ngantor, itu pokoknya di sini lengkap banget dan harganya sangat terjangkau. Gak percaya? Cobain. Nah, yang aku pegang ini itu bahannya masya Allah adem banget. Aduh, jadi kayak inceran gitu. Ntar gajian langsung beli kayaknya. Buat koleksi kalau berangkat kerja, kalau pergi kerja. Nah, ini yang aku bilang tadi, gamis, terus nah buat batik-batik PNS juga ada. Terus yang dipajang nih biasanya di manekinnya ini, aduh ini menarik hati banget gitu kan, pokoknya bagus-bagus banget. Terus satu lagi nih, koleksi baju anaknya bikin pengen. Agak narsis dikit ya. Nah, ini aku lagi jalan ke tempat kebaya. Nih, biasanya banyak banget ibu-ibu yang cari kebaya di sini tuh, memang langganan banget banyak gitu kan.
Kalau yang ini koleksi tuniknya. Tapi kalau buat aku cobain berasa bukan kayak tunik loh, teman-teman. Kayak gamis mungkin karena akunya kali ya yang mini. Ah, ini dia. Ini koleksi baju anak-anak yang paling gemes-gemes banget, harganya juga bener-bener terjangkau, super terjangkau. So buat kalian yang tinggal di Boyolali, itu wajib banget mampir ke Mitra Swalayan. Cobain deh. Menurut kalian bener nggak aku review seperti ini? Karena memang di sini tuh terkenalnya dengan pancen murah tenan. Itu adalah slogan dari Mitra itu sendiri gitu kan. Karena memang kita memberikan kualitas bagus dan harga terjangkau. Itu adalah konsep dari Mitra itu sendiri gitu. Nah, ini juga ada baju kayak baju apa ya? Anak-anak BCTK itu pakai baju pilot, tentara gitu-gitu. Pokoknya lucu-lucu banget dan harganya balik lagi selalu aku bilang terjangkau. Oh ya, buat teman-teman, masya Allah sampai lupa mau sapa-sapa. Terima kasih ya udah klik video aku. Terima kasih yang udah nontonin sampai di menit ini. Pokoknya aku serah lupa untuk juga bersilaturahmi ke tempat teman-teman. Maaf tapi kalau agak terlambat, biasanya agak lama juga gitu kan. Khusus lantai atas, di sini udah ada kasirnya. Dan lebih uniknya lagi, di sini tuh untuk kasir di lantai 2 ini ada tempat duduknya atau nunggu. Biasanya kan kalau kita pas lagi ngantri, kalau berdiri tuh suka agak pegel-pegel juga ya. Ini ada tempat duduknya udah disediain gitu. Oh ya, dari tadi aku keliling aku salfok banget sama itu baju anak kecil itu ya, yang biru tua. Ya Allah, sayangnya aku belum punya anak cewek. Dan mau aku kasih anak adik aku tapi udah gede. Nah, di sini juga ada dasi ya, karena kalau di Jawa Tengah atau di Boyolali ini masih banyak yang pakai dasi, biasanya buat acara nikahan gitu. Nah, kalau ini adalah bagian sepatu. Tadi di depan koper ada topi-topi, juga ada mau topi pantai, topi santai, topi mancing, topi apa aja ada gitu. Sendal-sendal juga ada, dan sepatu paling laris di sini itu sepatu sekolah. Pas banget sekarang kan sudah mulai tatap muka nih. Nah, di sini laris banget gitu. Dan ini adalah koleksi tas yang lucu-lucu, unyu-unyu, dan selalu up to date loh teman-teman. Harganya sekali lagi pasti lebih terjangkau. Nah, kalau ini adalah tas yang eksklusifnya. Kalau ini harganya lumayan nyampe 500 lah gitu. Dan jangan khawatir, perlengkapan bayi juga ada, termasuk stroller. Ini dompet-dompet cowok ya, biasanya kan kayak bapak-bapak gitu. Nah, kamu ajakin teman-teman. Ini aku sekalian bantuin Pramuniaga sambil aku videoin. Selain aku nge-review tempat kerja tadi di atas di lantai 2, dan ini aku mau sekalian ya kayak ngebantu sedikit sambil aku videoin ya, buat momen aja gitu, mumpung lagi agak sepi karena ini masih pagi. Nah, ini di bagian RT atau rumah tangga, biasanya perabot-perabotan segala macem. Aku gak bisa kasih suara, maksudnya gak bisa kasih suara asli, karena memang kan kalau di suara lain tuh full musik banget, takut kena hak cipta. Oh ya, segitu dulu aja deh video aku ya teman-teman ya. Masya Allah, terima kasih banget yang udah mantengin video ini. Pokoknya sukses buat kita semua. See you next video ya. Bye-bye. Assalamualaikum.